Selamat malam, ya. Ini sangat seru, berhubung ini pertama hot dia punya mie kuah dan hot nasinya. Hotnya lagi tiga rasa pedas, pedas saus, pedas lada, dan pedasnya dia punya bumbu dari mie Korea ini. Terus 9 bumbu. 6 bumbu dari kafe Emas Berlian atau Chef, 3 bumbu dari mie Korean, ya. Jadi digabungkan hasilnya seperti ini. Pertama, kuahnya ada rasa kecap asin dan pedas, serta ada rasa asam dikit dan sangat-sangat enak. Rasa asam dan pedasnya luar biasa, ya. Asamnya sedang, maksudnya asam manis, ya. Ini benar-benar kayak lempa masakan dari Thailand, ya. Karena saya pernah makan ikan lempa asam dari Thailand. Nah, dia maksudnya masakan dari Thailand waktu masih di Jakarta, ya. Enak kuahnya, ya. Karena saya campur dengan bumbu dari kafe Emas Berliannya, ada 6 macam. Hasilnya luar biasa ternyata, ya. Saya hanya mengira-ngira menaruh bumbunya, ternyata sangat-sangat sedap rasanya, ya. Luar biasa, ya. Kuahnya sudah saya makan. Coba saya coba mie-nya, ya. Ini mie-nya, ya. Mie-nya ini terasa kenyal, salah satunya, ya. Rasa sekali makan itu kayaknya besar mie-nya, ya. Besar dan tebal rasanya begitu dia. Dan enak. Kuahnya ini mantap. Asam manis terasa dia. Asam manis pedas. Mantap. Kayak masak ikan. Tapi bukan masak ikan, ini masak mie. Ini kuahnya ini kalau dicampur dengan ikan tambah luar biasa mantapnya. Mana hot lagi. Pedas, ya. Kalau habis pasti keluar keringat. Air harus sediain banyak. Malum ini pedas, ya. Pedas 3 rasa plus hot. Mantap. Habis makan nasinya, rasa pedasnya luar biasa. Khusus yang sudah lama atau penyakit mah jangan, ya. Karena ini sangat pedas. Maksudnya jangan ditambah dengan bumbu yang agak pedas. Bumbu dari mie koreannya aja sudah pedas. Saya tambah lagi 2, ya. Saus sama saus yang pedas dan lada yang pedas nih. Jadi nih, mulai keluar keringat saya. Keluar keringat pakai kipas angin lagi.
pedasnya ini luar biasa ya. Ini sudah namanya mie geprek, terkenal dengan pedasnya. Nafsu makannya luar biasa. Nasinya hampir habis satu piring. Ini cabai dari mie koreannya memang pedas nih. Dua bungkus dia tadi itu ya. Tonton video sup yang saya bikin pertama, yang ini maksudnya saya perkirakan bisa capai 1000. Kalau yang ini prediksi bisa berapa ratus tontonannya. Karena ini luar biasa deh. Tidak kalah saya makan-makan di tempat makan ini. Keringatnya itu yang luar biasanya, saking pedasnya ya. Pedas. Tadi masih campur dengan nasi, ini khusus mie-nya sama kuah. Jadi terasa sekali pedasnya ya. Lihat yang luar biasa. Sampai pilek-pilek, luar biasa ya. Minyak kenyal benar ya. Kuahnya nggak habis ini, karena saking pedasnya. Aduh, luar biasa. Keringatnya keluar terus. Kuahnya nggak habis lagi, nggak tahan pedasnya. Oke, sekian. Mantap. Nasi satu piring, mie-nya satu mangkok, mie korean yang luar biasa. Dan baru kali ini mencoba seperti ini. Dia punya pedas, dia punya rasa beda. Luar biasa. Keringat saya luar biasa keluarnya. Oke, sekian. Enak, delicious, nyaman, hot. Dan puas ya, luar biasa. Sekian.